Halo, Otong. Ngapain nelpon-nelpon? Masih kurang jaksel emang? Yang Karen's Dinner kan udah jaksel banget itu. Iya, udah 4 kali loh FYP masuk, maaf. Masih kurang jaksel. Ya ampun, anak ini kurang ya otaknya ya. Yaudah, ntar gua Sherlock ke tempat yang paling jaksel. Gua lagi olahraga jaksel ini. Ah, yaudah, buruan ya. Bang, sampean dari tadi bang, aku yang muter-muter bang, ditelepon gak bisa, Sherlocknya nyasar sampean itu bang. Otong, saya kira sales Philip, ya ampun. Gimana, masih kurang jaksel kamu ini, gimana coba, kemarin tuh kurang apa lagi tuh, itu udah paling jaksel itu. Bang, kalau kayak kemarin itu makan dimarah-marahi, siapa bang yang terima bang? Oke, iya. Enggak, ianya satu kali aja bang. Iya, betul. Nah, itu makanya ya lo sebenarnya lagi ganggu jam senggang gua sih sebenarnya. Sebentar, sampean ini jam senggang ini apa? Pejabat sampean? Ya, sebenarnya ini kerjaan kita ini. Jam senggang kita ya ngantor segala macam. Karena ya inilah ngabisin duit gitu-gitu. Tahu kenapa orang-orang kaya suka main golf? Ibaratnya ini orang kaya nih. Lapangan ini duit. Jadi kita nyemplung ke sana, itulah. Apaan tuh? Itulah filosofi main golf. Bang, yang saya tahu saya bang ya, di Madura itu bang, permainan kayak gini, megang seti kayak gini nih bang, ya aduh. Itu ngomongnya itu pasti koruptor yang main itu bang. Kebanyakan emang gitu sih, teman saya dua di Cipinang. Itu dia, dan berarti ini... jaksel itu koruptor? Kebanyakan kan kita suka emang korupsi, semuanya lah kita korupsi. Anggaran apa yang dipotong bang? Tapi gini tong. Duh. Sampean kayak gini nih gak capek bang ya? Ya justru enggak lah, ini olahraga orang kaya, gak capek olahraga anak jaksel. Nih bola kita ditaruhin. Ntar kita capek jalan ada minibusnya. Enak. Maksudnya sampean itu ngomongnya itu kita ke tempat olahraga. Tempat olahraga tempat golf. Ingat yang pertama orang main golf itu harus pakai sarung tangan bukan sarung ini. Kenapa? Bawa itu mulu sih. Sampean ngomongnya tadi apa? Tong, pakai sarung. Sarung tangan, tong, maksudnya tong. Biar nggak capek. Saya kan bawa sarung badan ini malah. Sebenarnya mau lihat ininya sampean, bang. Apa ini, bang? Ini stick. Stick. Beda. Oh, bukan. Beda. Ini asli, bang ya? Asli. Ngapain? Ini bang, Oke, yang pertama ini dipastikan ini kita itu. Bentar dulu, outfitnya yang harus dipakai sampean ini kok gini? Outfit? Bang? Iya, katanya olahraga tapi kok sampean pakai kaos gini bang? Putih. Itu menandakan kita itu outfit bersih. Pikiran doang yang kotor. Kenapa gitu? Bang, maksud saya itu bang, golf itu bang. Kenapa nggak futsal gitu loh bang? Olahraga yang umum, badminton gitu loh, tenis meja gitu bang. Ini lu menghina anak jaksel namanya. Beda lah futsal, ya ampun. Permainan mahasiswa semester 1 itu. Tapi kan umum bang, daripada kayak gini bang. Golf lu lihat apa yang cari? Ketenangannya, zen. Orang aja ke filter, masuk sini gak sembarangan orang bisa masuk. Olahraga kayak gini nih bang. Apa bola terus dipukul sama stick. Saya tuh malah takut ini bang, apa? Takut sticknya malah rusak bang. Nanti malah gak bisa laku bang. Semuanya itu soal stick. Orang kaya itu nggak peduli ini stick apa. Yang penting lifestyle-nya, tong, lifestyle-nya. Apa ini emang stick? Ya kan sayang bang. Nggak ada sayang. Sayang itu kalau duit kita tuh nggak berkurang di ATM, di mobile banking. Jadi inilah cara kita untuk ngurangin duit kita. Bang, sampean sekali main per bulan kayak gini-gini ini yang nggak ada faedahnya ini habis berapa sih bang? Ya ampun, ya paling murah 26 lah. Bang, 26.000. Parkirannya aja 26.000, tapi ini ya round 15.
habis gua. Berapa itu? Nah, ini gua kasih tau dulu dasar-dasarnya. Untuk bermain golf itu ada ya, dasarnya. Ada dasarnya yang perlu dilakukan itu adalah ingat pilar-pilar 4M. Apa itu, Bang? M yang pertama. Memegang. Mengayun. Memukul. Yang keempat, membayar. Oh. Karena ini bayar gitu. 4M, Bang. 4M. Coba silakan masuk. Ini memang segini, Bang ya? Iya. Kayak sejadah, Bang. Silakan masuk. Iya enggak ya? Mm-mm. Ini tinggal taruh Ka'bah di sini jadi sejadah. Assalamualaikum dulu. Oh iya. Assalamualaikum dulu di. Nah. Assalamualaikum. Nah. Ini ya, Bang? Lebay banget. Ini bukan sejadah. Ya, boleh. Bagus. Assalamualaikum. Yang kedua, lu tuh harus cinta sama olahraga ini, Tom. Lu mau cinta enggak sama olahraga ini? Tapi yang kedua kan, yang bukan kedua. Yang pertama kan. Yang pertama tadi masuk, salam dulu. Oh, saya kira yang pertama cinta ibu. Enggak, ya cinta ibu pasti. Untuk ngambil bolanya. Ingat. Sebentar, ngambil bola ada caranya. Ada dong, Tong. Ada. Ambil bolanya. Kenapa harus 5 jari, Bang? Biar agak dielus gitu. Bukan ngambil bola apa stempel ijazah itu 5 jari, Bang. Bukan. Jadi kayak meremas biji, tau gak lu? Nah, oh gitu. Yang gemetaran ini nih. Kan suka gemetaran kan? Ini kurang bagus nih. Seperti ini, yang kokoh. Duh, Bang, tinggal ambil satu tuh aja, saya ambil dua, Bang. Nah, terus dimasukin ke sini. Dimasukin apa ditaruh, Bang? Ditaruh. Heeh. Udah? Terus. Ya. Emang harus gitu, Bang. Kapsel, Bang. Lu belajar minimal lu tonton YouTube dulu lah biar tahu, Tong. Maksud gua emang ada gitunya. Nah, jangan dieramin. Ente orang Madura bukan kalkun. Nah, memegang otomatis tangan lu begini. Terus nanti diginin. Bang, ngapain, Bang? Kok gini-gini, Bang? Giniin dulu. Nah, coba. Oke. Di sini. Sini. Mm-hmm. Kamu masuk apa hari? Enggak usah gitu, Bang. Saya bukan orang yang digingger, Bang. Grinder. Gingger kan jahe, Bang. Jahe. Stiknya dulu, tanpa stik udah bisa belum? Yuk, ke sana. Ke bawah. Yuk. Ke sana. Ke bawah. Bang, ini okay. Senam zumba, Bang, ini, Bang. Kamu ini. Saya ini mau jadi main golf, Bang. Kenapa harus jadi gue gym gini kayak gini-gini kok yang iya, jadi harus ada set. Ambil sticknya. Cara ngambil sticknya. Aduh ya Allah, masa ngambil stick ada caranya, Bang? Itu di ini. Pegang ininya. Kok pegang ini? Nah. Loh, saya kan cowok, Bang. Ya, ini. Kalau nanti ngelihat Sam Smith ya? Hah? Dia nafsu sama Anda gimana? Hah? Dia datangin ke Madura gimana? Jadi gini. Ya, ini pegang gini ya. Nah, gitu kan enak. Ini diambil, Bang, enggak ini? Diambil dong. Sopan di ngelihat. Katanya gini tuh tadi. Wah. Nah, udah, diambil. Baru udah mengayun, memukul. Udah, lu mah. Bentar, Bang, belum di ini, Bang. Mental dulu, mental dikuatin. Masa mukul gini harus nunggu mental bener dulu, ya, Bang? Ya ampun. Nih orang nih, lihat gua. Nih. Masa mental gitu, Bang? Ini bolanya masih di sini kok. Ya itu nyontoh. Untuk Bang, awal-awal. Sampean coba minum es kombantrin gitu loh, Bang. Rasa jeruk gitu. Orang bolanya masih di sini, orang lihat ke sana gimana sampean? Itu namanya PD dulu aja. Yang penting PD dulu. Masa nah, mental PD coba gak gitu? Lu harus bisa enggak kayak gitu? Iya, susah ya. Kalau mau kayak gitu main biliar aja, Tong. Kalau mau nyentuh tipis-tipis kayak gitu. Susah banget diajarin. Ini orang emang capek gua. Wah. Pura-pura di depan lu. Nih ya, gua kasih tahu ya.
Lihat. Wah. Hah? Lewat bawah, Bang, enggak lewat tol itu, Bang. Bang. Hah? Masa gini yang biasanya kayak orang-orang di sana itu ya, terbang gini, Bang? Kan gua nyentuh 50 itu, 50 meter dulu. Kita lewat darat dulu prosesnya, jangan mau melambung tinggi nanti star syndrome. Gitu. Jadi dari awal-awal dulu. Mbak enggak, Bang, sam. Sampean itu keliru, Bang. Enggak, keliru Bang. Gimana? Enggak gitu, Bang. Sampean salah tadi itu. Salahnya gimana? Ya harusnya kan naik, kenapa di bawah? Lu mau naik? Ya. Ya udah, nih gua harus naik nih. Kok naiknya pendek, Bang? Ada bilang naik tinggi enggak tadi? Hah? Iya, Bang. Kan gua ngajarin orang yang pemula kayak lu, berarti gua ngajarin dasarnya, Tong. Gua itu enggak mau, ya lu kan bukan mau jadi atlet kan? Gua lu pengen masuk ke circle Jaksel doang kan? Nunduk. Bukan asam lambung. Gimana, Bang? Michael Jackson. Nice. Oke. Okay. Langsung. Dah. Yuk. Langsung grip. Tahu enggak gini nih biasanya ngapain? Ngapain? Nanam melon ini. Ah. Melon mulu di otak lu. Oke. Okay. Set. Ya. Ingat tatapan ke bola. Oh, Bang. 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 Ini mahal loh, Bang. Maaf, Bang. Maaf, Bang. Ya udah, Bang. Itu cara sampean itu terlalu apa ya? Laule, Bang. Lama. Oh. Ini aku punya cara baru, Bang. Apa namanya? Kalau di tempatku itu pati lele, Bang. Pati lele. Pati lele. Gimana tuh caranya? Udah diem, Bang, ya, men. Ini enggak usah harus gini-gini, enggak usah, Bang. Oke. Okay. Ini, Bang. Ya. Pati lele. Anjir. Gila kamu, Tong. Keren. Gak usah terlalu ini sampean. Aduh, enggak. Ih. Gila. Udah. Enggak cuma anak Jaksel yang bisa kayak gitu, Bang. Saya anak orang dari Bangkalan, Bang. Wah, gila, bisa lebih jago dari gua. Lagi dong. Lagi dong. Ini apa, Bang? Brengsek. Kenapa? Jaksel kan main ini kan habis mahal. Saya main ini terus sewa orang ini habis mahal juga, Bang. Udah cabut lu. Eh. Habis bola gue tuh. Tinggal dikit lagi. Disuruh ini sana. Kasar, Bang. Masa anak Jaksel kasar gitu, Bang? Bukan kasar, lu bodoh-bodohin gua namanya. Ah, elah. Udah, intinya, Tong, nih ya, gue karena baik sama lo, gue akan mau ngajarin lo sekali lagi, biar... Gak usah, Bang. Bang, saya pulang aja, Bang. Hah? Saya pulang aja, Bang, di sini aja sendiri. Maksudnya? Butuh main kayak gini nih, saya gak bisa, Bang, gitu loh, Bang. Mau lu kiloin? Apa lagi sih, Bang? Apa, Bang? Lu mau kiloin? Apanya yang mau dikilo? Ini, sticknya. Loh, saya bawa pulang. Gak boleh lah. Terus gak boleh pulang gimana? Ya lu pulang aja sendiri. Mas, yang tadi bolong dong. Saya gak gitu jago juga sebenarnya. Ya, 1, 2, 3. Nah, buat instastory, Mas. 1, 2, 3, lagi, Mas. Yang kenceng, Mas. Nah, bagus. Ayo, Mas. Berapa? Mas, jasanya berapa? Ceban ya? Oke, Mas. Yo.